Okay, siapa nih yang nunggu reaction Alan Baker Animation versus Mad Guys? Yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction dan kali ini kita bakalan nge-reaction di channelnya Mamang Alan, guys. Ya, so aku penasaran juga cuy sebenarnya sama animasi ini. Mam, tadi tuh aku nggak sempet, guys, ya ikutan bareng-bareng tayang perdana, guys. Jadi ini pagi baru sempet, guys. So, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke reactionnya. Let's go! Oke, sekarang aku udah ada di videonya. Ini dia, Animation versus Mad. Di awal-awal, aku udah lihat ada The Second Coming nih. Ngapa dia, guys? Terbaring gitu. Di ruangan hampa. Oh, ini menggambarkan angka 0 kah? 1. Okay. Kenapa, guys? Ada apa dengan 1 ya? 1 sama dengan 1. Okay. Ditambah menjadi 2. Ditambah lagi menjadi 4, guys, ya. Oh, didoublein. Oh, okay. Ide yang menarik. Ditambah terus. Nah, kenapa nih? Tiba-tiba mengganda, guys, ya. Jadi 11, jadi 12. Oh, duanya diambil. Okay. Guys, jadi 20 ya. Apakah kalian akan tiba-tiba suka matematika dengan video ini, guys? Panjang banget ya. Tapi ini masih kosong, guys. Apakah ini akan dipenuhi dengan angka ya? Let's see, guys. What will happen ya? Nge-glitch. Ini disimpan sama dia, guys. 100 dikurangin 1. Okay. Kita sambil belajar nih, guys, ya, buat adik-adik semua. Jadi 0. Jadi minus 1. Okay. Kenapa jadi rumit? Kenapa jadi angka? Ini membuat saya bingung terhadap matematika ya. Dari huruf jadi angka gitu loh, guys. Oh, dia hidup, bergerak. Kenapa dia masuk ke sebuah ruangan, guys? Damn. Okay. Hasilnya kabur, guys. Ini kalau diklik lagi muncul kayaknya, guys, ya. Okay. Tiba-tiba jadi 1 lagi, guys. -1 adalah -1. Atau -1 sama dengan -1, ya. Jadi -2, -3. Minus tambah minus jadi plus. Kadit. Pangkat. Dalam kurung. Ini apa nih? Sumpah, guys. Lama tidak jumpa angka-angka ya. Sampai ketemu kali. Bagi. Tiga sama dengan. Okay. Saya mulai bingung, guys. Dengan banyaknya angka ini ya. Infinity. Hampir saja, guys. 6 tambah 6, 12. Kali tadi, guys. Dalam kurung ya. Pangkat. 6. Sumpah. Membingungkan sekali ya. Saya nggak jago matematika, guys. Kayaknya Bang Jerome cocok nih nge-reaction ini ya. Ntar aku DM Bang Jerome. Kalau dibaca. Gila, GG banget. Tiba-tiba jadi 1000 loh, guys. Intinya perubahan aja, guys, ya. Dari ini diubah, tiba-tiba jadi plus, minus, gitu-gitulah. Akar 4 adalah 2. Sekarang bisa tiba-tiba ditambahin sama Mang Alan. Tadi kurangin gitu loh, guys. Jadi I. Apa lu? Tiba-tiba jadi huruf, guys. Guys, buat kalian yang tahu I itu apa, kalian komen di bawah ya. Saya lupa nih. I itu tuh sebenarnya file.
Soal ini tuh ada di kepala saya, cuman belum ketemu aja guys ya. Jadi saya bingung gitu loh. Oke. Nah, muncul lagi si E guys. Tapi yang E itu tuh berusaha kabur. Kenapa dia guys? Tuh mau makan dia guys. Mau digigit ya. Oke. Guys, ada kos. Sin kostan ikutan juga ya. Woo! Oh, dia bisa buat persegi gitu tadi. Nah, jadi pakai buat kabur, guys. Kenapa kali dan i? Woi, Kak. Oh, kecepatan diperkali. Nice. Ajay. Plus lawan minus. Kalah plus guys ya lawan minus ya. Oh, dijadiin pedang, guys. Empat kali lebih kuat ya. Anjas, keren banget. Jadi battle matematika ya. Ayo kejar dia, bang. Berarti musuh utama kita kali ini adalah E. Dan sebenarnya E adalah ciptaan Mang Alan sendiri ya. Atau the second coming ini, guys. Copot dia, guys. Titik. Titik juga bisa dijadiin kali, guys, ya. Atau kayak semacam acuan tinggi juga bisa, titik A ke titik B gitu. Titik ini buat ngukur jadinya, guys, ya. Majus, buat lingkaran, guys. Radius 0,283 tadi ya. R, sekarang kita dapat R. Oke, ini radiusnya diperluas ya. R sama dengan 5. Tambah 2 makin lebar. Got it. Guys, ada gunanya matematika. Bisa reaction video ini ya. Nice. Digoncang. I got it. Diputar-putar. Terus kenapa? Dikecilin. Jadi R sama dengan 1. Guys, kalau R sama dengan 1, ini tuh kayak belahan itunya tuh. Itu 1 doang, guys. So, kan ada cosin kan? Ada sin kostan, guys. Woi, apa itu? Gila, coy. Sumpah, aku nggak pernah kepikiran Mang Alan buat soal pelajaran di animasinya, guys ya. Keren banget. Aku baru inget, sin kostan ti menentukan arahnya, guys ya. Tuh, isin. Kostangen, itulah pokoknya guys. Saya tahu namanya doang, saya lupa fungsinya. Battle. Banyak pedang-pedangan guys ya. Gila, kayak elevator gitu loh cuy. Gila, hasil tembakannya angka-angka guys. Kalau gini tuh apa ya? Lupa saya guys. Yang saya ingat itu tuh kayak Omega gitu loh. Wah, diluasin nama dia guys. Ditarik. Langsung pengen ditebas ya. Anjas, libau. Kok dia menghilang guys. Nice. Ternyata dia cuman pindah ruang ya guys ya. Gila, itu OP banget tuh kayaknya titik itu ya guys ya. Nice. Mengganda anjay. Rame jadi mereka guys. Keren banget. Tembak melalui sama dengan ya. Dikeroyok. Guys, kan tuh titik-titik nol ini OP guys ya. Titik sumbu derajat itu loh. Meluas guys.
Karena titiknya membanyak ya. Tuh. R berapa deh? Udah R40-50 sudah ya. Stop dulu. Nah, ke atas deh guys. Gila. Tuh. 1R itu tuh sama dengan 4 kotak ya berarti ya. Tuh guys. Tuh, 4 kotak. Karena kan ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. Sekalian mengulang pelajaran ya. Wuh. Infinity. Infinity apa 8 itu guys? Infinity guys, bukan 8 ya. Gila. Rata guys, radius itu ya. Keluar dia. Cebas kode dek. Balik lagi guys, menyatu ya. Oh, tambah. Woi, jadi robot. Wow, makhluk matematika guys. Sama dia teriak juga kayak saya ya. Kuat banget guys. Nah, Mang Alan harusnya kalau di dalam sini dia OP guys. Oh iya, putar bang, putar. Ke atas. Oh, yang ditambahnya apa tuh guys? Pokoknya ke atas, entah sim, entah kos, tahtan ya. Oke, ke atas, ke samping. Woohoo! Let's go! Boom! Gila guys, serangannya guys. Kena tuh. Gak kena guys. Kena dia guys. Let's go Mang Alan. Kalahkan dia. Swing. Boom. Wih, dikali sama dia guys. Udah gak bisa kabur. Gila, kekuatan kali emang OP banget sih guys ya. Goodbye everybody. Ah, dia sempet kabur. Jangan biarkan dia kabur Mang Alan. Idih. Tangkap. Dibawa ke ruangan putih sekarang guys. Ruangan apa ini guys? Oh, di ruangan ini kenapa retak guys? Break the fourth wall kah? Ayo kejar dia. Dikali i. Nice, keluar guys ya. Balik lagi ke dunia tadi kah? Another universe guys. Atau kertas lain ya. Kenapa I? Ini tuh selalu lari guys. Tolong, jangan lari lagi. Tuh. Gak bisa lari juga guys, udah rusak ya. Nah, jadi gini bang. Damai ya. Emang kenapa guys? Dia lari-lari mulu tadi ya. Why? Kenapa kamu masuk ke dalam portal itu katanya guys? Okay. Ini guys gak ada subtitle kah? Gak ada subtitle guys, musik doang tulisannya. Gak ngerti apa yang mereka ucapin guys. Apalagi ngomong matematika ya. Oh, dari titik A ke titik B. Naik ke atas sini. Dia turun. Ayo kita naik ke atas sini nih. Ke atas. Bye bye. Anjir, sampai jadi titik putih guys. Saking banyaknya ininya ya di dalamnya ya. Garis-garis ya. Hilang. Jadi minus 1 guys. Oke. Eh, muncul. Siapa ini? Logo apa ini? Saya nggak pernah melihat logo-logo ini guys. Jatuh. Apa yang jatuh guys? Oh enggak, temennya dia juga ya.
Oke, okay. Logonya kayak N gitu guys. D plus N. Oke, okay, D N. Udah tamat guys. Endingnya sangat membanggakan ya.